Apa ini? Aku ngerti berdua nih. Karyo. Di koncomu. Tinggal kursi B. Lepasin yang koncomu. Nyeluk Rene. Rupanya ini namanya Pak D. Jarwo. Pak D. Jarwo. Jarwo. Adiknya dari Mbah Gunung. Guys, apa lagi? Ini. Apa sih sih an? Detik waktu terus bertata. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi jama'in. Berjumpa lagi kembali bersama saya Master Irfan di channel Sendang Sejagat. Selamat malam, selamat berjumpa kembali. Apa kabar buat para sahabat semuanya yang telah hadir? Semoga senantiasa masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan kekuatan, kenikmatan, kesehatan jasmani serta rohani. Dan juga iman beserta Islam, alhamdulillah. Kita lupa pula salawat beserta salam. Mari kita hadiahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mana membawa kita, menuntun kita dari dunia kegelapan hingga terang benderang saat ini. Salam hormat, salam santun, salam sayang, yaitu terutama buat guru besar Padeposna Jagat Mas Karyo. Dan juga salam hormat, salam santun saya buat para master dan mbak ter dimanapun Anda berada. Dan juga salam cinta sayang saya buat para sahabat-sahabat subscriber netizen yang saya sayangi, saya cintai, saya love-lovin. Terima kasih, tanpa kalian kita bukan siapa-siapa. Karena kalian kita bisa di depan layar handphone Anda semuanya. Jangan lupa yang sudah hadir, silakan kalian share-share di seluruh sosial media Anda semua. Di like, komen, dan subscribe yang belum di-subscribe ya sahabat ya. Alhamdulillah. Malam hari ini saya masih bisa menjalankan tugas. Jadi buat para sahabat yang sudah hadir, mari kita bersolawat terlebih dahulu. Agar apa niat dan tujuan kita untuk mengemban misi pada malam hari ini, untuk berjihad, semoga mendapat ridho, kelancaran dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mari buat para sahabat semuanya kita bersolat bersama, monggo. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma, Allahumma, soli wa salim ala syahidina wa maulana Muhammadin. Ada dama fi ilmi lahi salatan daimatan bidawami mulk ilahi. Allahumma, Allahumma,
salli wa sallim ala syahidina wa maulana Muhammadin adadama fi ilmi lahi salatan daimatan bidawami mulk ilahi. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Semoga dengan sholawat apa niat dan tujuan kita diberkahi Allah, Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi buat para sahabat dimanapun Anda berada, mari kita tinggalkan sholawat. Sholawat dan terhadap sholat, kita boleh bersholat dimanapun kita berada, sedang bekerja, jalan, duduk, daripada termenung, melamun, tidak gunanya, bagus sholawat. Bisa lebih menenangkan diri, hati dan pikiran. Tapi ingat, jangan pernah bersolat di dalam kamar mandi ataupun WC. Nanti tiba-tiba kalian menghafal solawat ya kan, sambil nongkrong buang hajat pun solawat. Walaupun nggak mengeluarkan suara, tapi hatinya itu sama saja. Itu berdosa. Dosa lah. Iya. Karena itu tempat najis, ya kan, dan karena kita tuh ada tempatnya sendiri. Lebih bagus ya di masjid ataupun musola ataupun ruangan tempat ibadah kalian, sholat itu di rumah, nah, itu lebih bagus daripada duduk termenung nggak tahu apa yang dipikirkan, stres, sholawat. Semoga ada jalan. Jadi para sahabat semuanya dimanapun Anda berada yang telah hadir, banyak sekali tugas-tugas kita yang belum selesai. Apalagi kisi-kisi dari guru itu kemarin saat penambahan energi ataupun ilmu kepada kami, dia mengatakan sehebat-hebatnya dan sekuat-kuatnya Mbak Suro, ada yang akan datang lebih dari dia. Gumun saya ini. Gumun. Tahu gumun kamu? Apa? Heran. Heran. Ada saja gitu. Silih berganti. Jadi orang baik ya dimusuhi orang jahat. Jadi orang jahat ya jelek namanya. Jelek namanya. Nah, itu, dan inilah manusia. Inilah kehidupan. Soge jadi bahan gosipan, susah jadi bahan hinaan, apalagi dari susah tiba-tiba punya punya ya susah tiba-tiba naik derajat, is positif yang menilai itu udah enggak lah. Wah, si Polan tuh punya tuyul dari ya. Mana dia tuh si Polan tuh pesugihan itu, nah, itu positif. Coba kita berpikir secara positif, jernih, dengan pikiran yang dingin. Oh, mungkin si Polan itu ada niat menabung, berusaha. Saya lihat juga kerjanya tuh giat, tidak malas-malesan, mencari cara bagaimana supaya menghidupi keluarganya, mencukupi keluarganya, kan seperti itu. Ini enggak. Jadi bahan gosip untuk sepolan tuh, kemarin tuh rumahnya doyong, sekarang lihat itu. Seperti itu juga lah pikiran orang ketika kita berusaha menjadi lebih baik. Iya toh. Makanya kita hidup itu gak usah kita sesali. Belum tentu yang ahli ibadah, ahli agomo, ahli sholat, ahli ngaji,
itu bakal masuk surga. Tuh. Bahkan yang dicatat sebagai ahli maksiat itu bisa masuk surga. Contoh nih. Ini maaf nih, saya bukan ceramah ya. Bukan ceramah. Tetapi hanya saja pernah mendengarkan inilah kata-kata dari ustaz. Barang siapapun ahli ibadah, sholat lima waktu, segala sunnahnya, segala tahajudnya dikerjakan, tetapi tidak pernah bermasyarakat ataupun ramah dengan lingkungan sekitar, itu gak ada artinya. Gak pernah membantu, gak pernah sodako, gak pernah apa itu namanya, tutur sapa dengan tetangga-tetangganya. Dia hanya mementingkan dirinya untuk ibadah. Dalam kehidupannya adalah ibadah. Belum tentu itu masuk surga, sahabat. Bahkan yang ahli maksiat, dia selalu ingat dengan orang yang di bawah. Hei, kamu. Apa ini? Saya ngerti perguruan ini. Karyo. Anda siapa? Aku Jarwo. Jarwo. Iya. Jarwo. Bukankah kamu sudah sampai pada bukan? Aku boleh jalan kumburi. Enggak ngerti deh. Oh, mau nyusup. Gitu. Ya sudah, ikuti jalanin aja, nanti jumpa kok. Terus kamu siapa? Kebetulan saya adalah muridnya Mas Karim. Oh, ternyata kamu muridnya. Berarti kamu juga ikut membunuh Masku. Membunuh? Ya. Maaf, kita di sini bukan penjahat yang asal membunuh. Ya, tapi buktinya Masku mati di padepokan kalian. Sopo Masku? Di gunung. Mbah Gunung. Mbah Gunung yang kepalanya botak. Itu yang kalian siksa hingga mati. Maaf Mas. Kematian itu adalah ajal. Naas. Tapi tidak seperti itu. Sudah kehendak yang kuasa. Tidak. Kalian yang membuat seperti itu. Ini sebelumnya maaf. Dia datang jauh-jauh kemari ingin mengikuti sayembara. Karena dengan kebutuhan kehidupannya, sehingga memerlukan uang dari hadiah sayembara itu sebesar 2 miliar. Dia sudah banyak bercerita dengan saya. Tetapi peraturan yang sudah kita terapkan, jika ada terjadi yang tidak kita inginkan, maka jangan sampai ada terjadi tuntutan. Dia sudah mengukirkan ketika kita terima dia saat pendaftaran. Aku ora terima. Namun saat ini Anda sebagian dari keluarganya. Tidak terima. Maaf Mas, jika Masnya tidak terima, maka enggak tenanglah kakandamu di sana. Ora urusanku, aku ora terima. Aku harus mati nih kalian kabeh. Ora balas dendam. Balas dendam kepada guru saya. Mana tahu kamu bisa membunuhnya, kamu akan mendapat 2 miliar. Aku ora penting duit. Ora kanggu karo ku duit. Yang penting aku bisa membunuh kalian kabeh. Sing mateni kakangku. Termasuk sing ngamera iki barang iki. Pasti ikut-ikut juga. Kok aku? Saya pula yang kena ini jadinya. Sangkut pautnya. Pokoknya sing padepokan kabeh. Ya, maksudnya itu gimana? Itu kan udah atas izin dan ajalnya. Jika Allah tidak mengizinkan dia mati, kemungkinan mau kayak manapun dia tidak akan mati. Tapi gak payah ngunuh caranya. Kami cuma hanya membuang ilmunya, bukan membunuhnya. Ternyata kehidupan dia itu terbatas dengan ilmu. Dengan keterbatasan ilmu ya. Ilmu dicabut, nyawa pun katut. Itulah. Aku pokoknya ora terima. Kakangku dikai koyong ora terima aku. Ya tidak terima lantas mau kamu mau gimana lagi? Mau dibangkitkan lagi tuh abangnya, mau dihidupkan lagi. Aku arek mateni kabeh klen tak padepokan tak pateni kabeh, balas dendam.
balas dendam ya. Kami saja, apabila terjadi dengan Mama Skario dalam ajang sembara santet ini, dia yang mati ataupun tidak terduga, tidak kita inginkan, benar-benaran Mama Skario itu tersantet dan sehingga meninggal, kami tidak akan meminta tuntutan. Ora percaya. Nah, ngopo pasti kalian berikut nuntut. Ya terserah kamu saja. Intinya kami yang menyelenggarakan, kami yang sudah siap menerima risikonya. Jika kamu enggak mau tahu, tidak mau mendengar kata-kata saya, ya terserah Anda saja. Intinya jika Anda memang balas dendam, silakan sama guru saya. Tapi kabeh Pak Tepatu ini. Kenapa harus semua? Belum tentu semua itu tahu menahu tentang kematiannya abangmu itu. Hapus dendam, ora peduli. Kabeh Pak Tepatu ini. Tenang. Ora iso. Semua sakit itu bisa hati, ditangani aku dengan hati yang dingin. Sakit hati aku. Kalau sakit hati, kenapa semalam dia itu dibiarkan saja ikut sayembara ini? Kenapa enggak dihalangi? Iya, pamitnya untuk belajar di padepokan ini. Belajar. Belajar ya. Ya kita enggak tahu toh ya. Kami enggak tahu. Intinya dia datang kemari butuh duit ini ikut sayembara. Makanya peringatan buat kamu juga yang masih mempunyai ilmu setengah-setengah, jangan terlalu sombong. Setengah. Dan terlalu angkuh. Di atas langit masih ada langit, Mas. Ih. Enggak usah disombongkan. Apa yang ada disombongkan di dunia ini? Nah, kekuatan apapun, sekuat apapun di dunia, tidak pernah kekal abadi di akhirat. Karena semua itu tidak akan dibawa mati. Yang ada menyusahkan buat kita jalan kematian. Yes, ayo. Kita berantem, ay. Dan ngerti. Di koncomu. Ya, masih itu. Loh. Tinggal kurdewi. Lu pasti neng koncomu. Celuk, Rini. Maksudnya, piye. Saya di sini sendiri, loh. Enggak. Enggak dilihat dari tadi saya sendiri di sini. Aku ndelok nang YouTube kowe enggak kurdewean. Sing mateni kakangku, enggak gur kowe tok. Celuk koncomu. Nak gur kowe tok tanggung karo aku. Dia nang kita di YouTube. Berarti dia tahu. Oke, nonton berarti dia. Iya, memang yang menyambut ilmumu itu adalah saya dan teman saya namanya Panji Kurawa. Tapi saat itu beliau masih hidup dan akan kita bawa kepada Padepokan untuk menetralisir ataupun membuang seluruh ilmunya. Namun apalah daya naas dan sudah garisnya beliau. Aku ora percaya pasti kalian singgah mati. Kalian sing mati ini. Celuk koncomu. Tak entek iki kabeh kalian nang kene. Bahkan saudaramu sendiri itulah yang berniat membunuh kami. Ora percaya aku. Wis ndang celuk koncomu kabeh. Koncomu siji kabeh. Teman saya jauh dari saya. Saya di sini sendiri berdua tuh sama teman saya Mbak Lampu itu. Saya ngatur kowe siji tanggung. Tanggung, Mbak. Jangan sombong, Kang Mas. Jangan takabur. Jangan seperti kakangmu yang selalu takabur dengan omongannya. Wis ora. Gumuk disembah. Ora. Demet-demet dibangkitkan. Tenang, Mbak. Relax. Kok dari tadi kayaknya gelisah banget. Aku palak banget aku. Sebaiknya kamu aja pulang udah dari nanti terjadi yang enggak lo. Ora pokoknya ora. Insyaallah aku manjuke padhep kene Mbak Karyo. Ora bakal balik aku. Wis celuk kancamu, celuk. Aku kudu tanggung. Saya tuh sendiri di sini, teman saya nggak ada. Berdua tuh sama teman saya tuh yang membawa lampu. Sudah saya katakan dari tadi tuh. Teman saya tuh yang kamu lihat di YouTube itu, yang saya berdua, itu sedang mengemban misi di sana. Ya, sebenarnya arep piye iki? Arep piye iki? Lu saya tidak tahu tuh. Orang kamu datang-datang ngamuk marah-marah nggak jelas. Sopo sing orang ngamuk kakangnya di pateni?
Ya kalau kakang kamu enggak mau dipateni, aku enggak usah ikut sayembara. Iya, aku enggak tahu mau ikut sayembara apa enggak, pokoknya dia emang belajar ini. Ya enggak urusan kami toh. Tapi buktine kalian sing mateni aku nonton nang TV. Kami enggak mateni hanya saja menyabut ilmunya. Orang ternyata dia, hidupnya dia tuh hanya tergantung dengan ilmu. Aku ora urusan. Pokoknya aku rek balas dendam. Aduh, Mbah. Wis ayo. Menurut kesuwen. Jadi mau sampai itu gimana, Bang? Tadi nanya jalan Padepokan udah saya kasih tahu enggak ndak pigi. Tapi kan termasuk antek-anteknya sampean. Bahkan muridnya bukan cuma antek. Sebenarnya saya tuh enggak mau ribut yang seperti ini. Misi saya tuh masih panjang, masih banyak lagi. Tapi kenapa kamu yang terlalu nyolot sama saya? Ora perlu nyolot-nyolot, memang enggak perlu dihormati wong sing bunuh wong. Ya terserah kamu. Intinya kami enggak ada niat membunuh sedikit pun, tapi buktinya dia mati kan. Ya itulah yang saya bilang bahwasanya Kang Masmu itu hidupnya tergantungan dengan ilmu. Jadi begitu ilmu dicabut, nyawanya pun katut. Tapi ngapain mesti dicabut nyawa itu ilmunya? Kalau kalian tahu, kalau dicabut ilmunya nyawanya pun katut. Kang Mas. Daripada banyak memakan korban orang yang tidak tahu apa-apa. Lebih baiknya ilmu itu dicabut supaya hidupnya lebih tenang, toh. Tapi buktinya dia mati kan? Dia mati itu atas kehendak yang kuasa loh. Tapi nak nggak dijalari kalian. Dari sang orang pencipta mati. Akan kembali kepadanya. Dari tanah akan kembali ke tanah, dari api akan kembali ke api, dari air akan kembali ke air. Nah seperti itulah kehidupan manusia toh. Ora kelen sing matene. Stop rumah lagi. Nangkabuti ilmu nih kan jalu ilmu nih. Nangkem. Lah. Lah gor ilmu koyo ngono gor nyembah gumuk ngono ki ki apa mbek awak? Ora penting. Ilmu nyembah gumuk iku apa? Nah arek golek endang apa piye? Nak kore nang gumuk ae kae 5000 entuk kae. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Mas Pandi. Ah, iki rek iki. Apa ini? Ini weh, rupanya ini namanya Pakde Jarwo. Pakde Jarwo. Jarwo. Adiknya dari Mbah Gunung. Oh, weh kan. Sing mateni kakangku. Dia kemari menuntut keadilan, tidak terima bosnya kakang kita bunuh katanya. Tunggu. Apa meneh tunggu. Eling salah paham. Sora. Salah paham. Mohon maaf. Memang Mbah Gunung itu meninggal di sini, tapi di sini. Yo. Waktu itu sama kami belum mati ya. Dan kami berusaha untuk menobatkan dia. Ora. Kalian sih nyabut ilmu ini tadi mati deh. Ya, saya nggak tahu, kita nggak tahu kalau dicabut ilmunya dia mati kan. Ya. Jadi ngapain kalian cabutin ilmu ini? Karena dia sudah berlebihan nomor saya. Dia menyiksa suatu hari. Aku bakal lebih kejam lagi nyiksa gue. Dia menanam aku ke lapisan bumi ketujuh. Aku bakal deket jemene teko dek nyiksa kowe karena kowe mateni dek. Aku ora trimo. Ya itu terserah kamu. Wis maju kalian loro-loro. Wis gendang. Tenang, Mas. Semua masalah bisa kita selesaikan dengan kepala dingin, enggak perlu panas-panas seperti itu. Ora iso. Ora iso. Wis jengkel. Yang toke ajian nih kalian yang paling hebat. Sabar Mas. Ora sabar kan. Wis ndang. Itu sudah kamu saja. Saya pengin melihat. Aku pengin ngerti kaya ngopo murid iki. Antar yo. Datang guru menyampaikan dari dunia. Bentar. Ajian itu tetapi dia membuat kamu itu kota kecil iki nyabut nyawamu. Hmm.
sudah kena. Sekarang banyak kena. Kita harus berhati-hati lagi. Iya. Ngerasa nih, Ki. Sabar, Mas. Ora bicarakan semua ini baik-baik. Aku ora terima. Sabar, Mas. Aku ora terima. Sabar, Mas. Assalamualaikum. Saya mau kamu tetap berjaga dalam di belakang biar saya menghadapi duluan. Siap. Oke. Oh, wis siap. Sopo sing disian? Sabar, Mas. Jangan gunakan emosi. Ini semua adalah salah paham. Ora, aku tetap ora terima. Aku tetap ora terima kakakku dipateni. Waduh, konjowo mriku dipateni. Kalen sing mateni kabeh. Kalau memang Mas berkeras keras, jangan salahkan kami. Kami hanya bisa menahan emosi Mas. Tapi kalau Mas tidak mau ditahan, silahkan. Jadi Mas Jarwo ini rasa-rasanya berkeras ingin membalas dendam. Maafkan kami para sahabat ini. Kalau ada sesuatu yang terjadi, bukan kami yang kejam. Baik, saya akan berzikir untuk membentengi Master Irfan. Karena tak elok rasanya kalau kita imbangi 2-1. Kita orang PSS dan kita tidak ingin buat malu guru. Kita seorang kesatria. Wis, astagfirullahalazim. Sini. Apa sih disian? Gila. Sakit kamu api tuh. Lanjut. Siap. Biar aku berjikir di jauh pasar. Ya! Sayyidina Ulidal Habibu wa Qaddu Mutawaridu Habibu wa Qadduhu mutawaridu
ridu Allah, Allah ya Muhammad alaihi salam wa nurumi wa janatihi. Salawat salu ala salam salawat salu bisa saya redam. Oke. Sekarang tunjukkan kesaktianmu. Silakan duduk. Lanjut. Baik, Master. Saya akan membentengi dari belakang. Ayo tunjukkan kesaktianmu. Salawat salu salawat
Kemari kamu. Ya Muhammad. Alaihi salam. Maulah ya karimun habibana ya syahidina. Ulidan Habibu wa qaduhu mutawaridu mutawaridu Allah Allah ya Muhammad alaihi salam wa nurumi wa jannatihi wa jannatihi ya tawakkal. Lakukan yang lebih. Hanya seperti itu kekuatanmu. Salawat salu ala ayin salam salu ala in khairil alal anam Allah Allah ya Muhammad alaihi salam maula ya karimu habibana ya syaitina. Ulidan Habibu wa qaduhu mutawaridu dan Habibu wa qaduhu
lebur jeneng Gusti Allah. Mutawaridu Allah, Allah ya Muhammad, alaihi salam. Sudahlah, kau urangkan aja niatmu itu, Mbah Jarwo. Benar kata temanku ini, Mbah Jarwo. Jangan kau memaksakan dirimu. Itu tidak baik, Mbah Jarwo. Jarwo itu bukan temannya Sopo. Beda. Hah? Beda ini. Ya kan ada Sopo Jarwo itu aku nengok di TV-TV itu ya kan. Sing sabar ya bos. Sing sabar ya bos. Ojo. Ojo gursah grusu bos. Gitu kan. Kematian itu sudah takdir. Mbah Jarwo. Sudahlah.